Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya pun guna perkataan tengah hari jugalah. Okey, terima kasih Dr. Ang dan juga seluruh warga UiTM Campus Perlis kerana menjemput saya hari ini. Saya amat berbesar hatilah. Ini kiranya pertemuan kali kedua. Hari itu pertemuan pertama kita secara face to face lah, road tour. So ini atas talian. So saya orang kata sukalah untuk berkongsi apa itu sebenarnya syarikat pemula dengan warga UiTM Campus Perlis. Sebab kita dah nampak satu yang berjaya daripada Perlis dengan orang kata kerja keras daripada Dr. Ang dan juga warga Perlis. Tahniah Dr. Atifah kerana menyahut seruan UiTM. So once of the KPI UiTM adalah penubuhan syarikat startup dan juga pengkomersialan. So tahniahlah kami ucapkan kepada warga UiTM Perlis kerana menyahut cabaran ini. Alright, so saya share dulu slide saya. Kalau nak interact in between, kalau nak tanya pun boleh je. Kita santai-santai eh. Okey, nampak ke slide saya? Okey. So di BCom ni saya introduce sedikit lah. So di BCom ni kita ada dua wing. Satu wing adalah pengkomersialan, teknologi transfer dan pengkomersialan. Satu lagi wing yang sangat penting adalah pendaftaran harta intelek. So untuk hari ni saya fokus kepada wing yang saya jaga iaitu teknologi transfer dan commercialization. Okay. So dari TTC ni, sebelum kita go kepada ni, ini adalah kita punya bidang tugas lah sebenarnya, development of the policy, data dan commercialization strategy. Kita buat building technopreneurship culture dan juga capability, managing of commercialization fund, monitoring and overseeing the startup and spin-off. So startup and spin-off tu under kita lah, kita buat pemantauan and then juga managing the licensing flow deal. So selain seperti yang kita sedia maklum, selain penghasilan penubuhan syarikat pemula, kita ada juga perjanjian pelesenan dengan industri. Okay. So under BCom ni berkaitan dengan commercialization ni, kita ada KPI ni lah seperti biasa. KPI ni lah yang menjawab kepada orang kata prestasi UiTM dalam commercialization lah. So kat sini number of startup dan juga spin off company memang dia dah tertulis dekat situ. So kami amat mengalu-alukan sesiapa yang berminat ataupun ingin mencubalah dengan apa ni, memasarkan produk sendiri dengan penubuhan syarikat pemula. Okay. Yang kedua adalah number of innovation service that yang berjaya dikomersialkan. Yang ketiga adalah technology know-how licensing. So ini adalah tim saya. Kalau tak nak contact saya, boleh contact Dr. Fazli ataupun Dr. Sufri ataupun boleh contact Cik Nur Hazrina, Puan Norma, Cik Norma dan juga Faris lah. Faris ni grafik, kalau nak minta tolong sikit-sikit, insyaAllah kami boleh bantulah in terms of grafik produk. Ini adalah fokus kepada kita punya TTC tadi tu, teknologi know-how, product commercialization, micro industry hub iaitu IRL dan juga incubation. So ini adalah projek-projek yang under unit TTC BCom. So seperti biasa, sebelum kita pergi kepada orang kata nak close up kita punya produk ataupun nak commercialize, kami akan menilai terlebih dahulu. Pertama, adakah dah disclose benda tu and then ada assessment yang dibuat ataupun protections tu dah ada ke belum, copyright semua, and then nak license ataupun kita nak buat apa tu, penubuhan syarikat pemula. So ini adalah orang kata step-step lah yang akan kami tengok.
So dalam pengkomersialan ni, kita berpegang kepada orang kata buku ataupun kitab lah. So kitab di UiTM ni, kita ada dasar pengkomersialan UiTM. So dalam dasar pengkomersialan ni, dia dah menggariskan a few things lah yang berkaitan dengan pengkomersialan, pelesenan dan sebagainya. So kalau yang berkelapangan tu bolehlah baca dasar pengkomersialan. Dia macam, dia bukan macam buku apa ni, buku teks, very simple, kecil je, sempatlah hadam dalam masa sehari, insyaAllah. Okey, tujuan dasar ni pula dia adalah untuk mengurus dan mengendalikan aktiviti pengkomersialan harta intelek lah. So dalam tu dia menapasi dan sebagainya, dan juga yang ketiga ni menetapkan amalan pengkomersialan harta intelek dan memberi galakan kepada staf, pelajar dan juga rakan sekutu supaya pengkomersialan tu berjalan dengan, orang kata, dengan baik lah dekat UiTM. Okey. So ini adalah general, saya skip this one. So kalau kita tengok daripada ideally daripada innovation kita tu kepada pengkomersialan, macam mana nak buat? Pertama sekali, identification level. Level tu maksudnya tahap mana dah produk kita tu dah, orang kata, ready nak commercial tu, nak buat syarikat pemula tu. So kena ada identification dahulu. So then kita akan buat evaluation. Evaluation ni kita akan jemput penilai dan sebagainya untuk evaluate adakah teknologi kita sepatutnya dah macam dah ready untuk commercialize ataupun tak. Yang ketiga, kita akan tengok protection. Sekiranya tiada protection atau harta intelek didaftarkan, kita akan suggest daftar dulu harta intelek ni. Then barulah kalau produk tu tak ready, kita buat incubation. Kalau produk tu okay, ada industri berminat, kita go for the licensing. Kalau company, kalau kita nak buat syarikat sendiri, kita buat syarikat pemula ataupun syarikat terbitan. Ini yang kita namakan, ini yang kita nak bincangkan hari ni lah, syarikat pemula ataupun syarikat terbitan. Dia sekalilah. Okay. Okay, so apa itu syarikat pemula? Syarikat pemula ni actually dia adalah sebenarnya syarikat yang dipunyai oleh staff UiTM. Okay, syarikat baru yang ditubuhkan oleh staff UiTM dengan kebenaran UiTM. Maksudnya dengan kebenaran net chancellor kat sinilah. Tetapi produk dia tu apa? Produk dia adalah produk hasil penyelidikan ataupun harta intelek yang didaftarkan di bawah UiTM. So, untuk syarikat pemula ni, aktiviti pengkomersialan tu hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan harta intelek yang telah kita persetujui di antara UiTM dengan bakal pemilik syarikat. So, syarikat ni in order untuk buat, orang kata, initially untuk buat syarikat pemula ni, harta intelek tersebut mestilah harta intelek UiTM. Okey, boleh ke? So maksudnya syarikat pemula ni merupakan syarikat yang ditubuhkan oleh staff UiTM dengan kebenaran UiTM untuk mengkomersialkan harta intelek UiTM. Okay, so apa beza, kenapa kita cakap satu je aktiviti pengkomersialan ni, bukan satu harta intelek? Sebab syarikat pemula ni dia hanya fokus kepada satu pendaftaran harta intelek sahaja. Okay, so daripada sini kita ada tetapkan garis panduan pelaksanaan, permohonan dan peroperasian adalah mengikut garis panduan syarikat pemula UiTM lah. Okay, manakala syarikat terbitan pula, syarikat terbitan adalah syarikat milik staf UiTM yang beroperasi dengan kebenaran UiTM juga, mengkomersialkan harta intelek. Apa beza terbitan dengan pemula? Syarikat pemula generally adalah yang baru-baru start. So 3 tahun yang pertama kita bagi taraf syarikat pemula. Selepas kita buat pemantauan, kita nampak ada orang kata progres yang bagus kepada syarikat pemula tu, dia boleh mohon untuk naik taraf sedikit kepada syarikat terbitan. So syarikat terbitan ni dia tidak hanya boleh mengkomersialkan satu harta intelek UiTM, tetapi operasi dia tu dah boleh diverse, dah boleh buat benda-benda lain juga. So itu kelebihan syarikat terbitan. So sama juga kat sini, aktiviti perniagaan yang dapat menjana keuntungan selain daripada perniagaan yang berkaitan dengan pengkomersialan harta intelek UiTM untuk tujuan pengembangan dan kemajuan syarikat. So kita dah allow syarikat pemilik syarikat terbitan ni untuk buat orang kata bisnes
Bukan pada satu harta intelek yang macam syarikat pemula tadi. Maksudnya akan ada a few product ataupun a few area yang dia boleh ceburi. So itu adalah syarikat terbitan. So kalau nanti Dr. Atifah after 2 years dah orang kata berkembang cantik, nak expand lagi, ha, bolehlah mohon untuk syarikat terbitan. Okay. Kenapa kita emphasize kat sini kebenaran oleh UiTM? Sebab sekiranya staff yang melakukan bisnes tanpa kita declare ataupun kita minta kebenaran, sebenarnya telah melanggar integriti. Itu yang penting, sebabnya kita takut nanti disiasat ataupun dituduh dan sebagainya. Seboleh-bolehnya segala urusan berkaitan dengan kita buat bisnes ke apa, kita minta kebenaran universiti lah. So dengan adanya kebenaran daripada UiTM ni, tak ada masalah untuk staff memulakan bisnes ataupun perniagaan. Okay. So, syarat-syarat permohonan. So, mestilah kita nak tengok syarat-syarat permohonan dulu. Syarat dia very simple je. Warga negara Malaysia, staff akademik grade 45 dan ke atas dan telah sah dalam jawatan, tidak memegang sebarang jawatan pentadbiran, tak boleh ada sebarang jawatan pentadbiran. And then sekiranya nak melibatkan dalam syarikat tu, nak melibatkan orang luar, maksimum yang dibenarkan adalah 2 orang sahaja. Perniagaan tu mestilah berasaskan teknologi dan bidang kepakaran staff. Katalah kepakaran kita, for example kepakaran saya adalah engineering, saya tak bolehlah nak buat macam jual tudung ke macam tu, tak bolehlah macam tu, okay? Sebab kita kepada satu IP harta intelek yang didaftarkan, so kita akan follow harta intelek tersebut, okay? So ni adalah tata cara ataupun proses lah, SOP lah kita panggil untuk syarikat pemula ni. Okay, pertama permohonan. So siapa-siapa yang berminat and then dia rasa potensi produk tu sangat besar. So perkara pertama yang kita boleh buat kat sini adalah hantar borang permohonan tersebut kepada BCom. Okay, isi borang isi borang seorang kata sebaiknya. Sebab kalau tak faham tak apa, tak ada masalah, tanya je kami dekat BCom, kami akan assist you dalam isi borang tersebut. Sebab kadang-kadang kita pun macam kurang arif untuk serta-serta part. So kita boleh discuss and then kami akan suggestkan orang kata answer terbaik lah untuk setiap segmen tu, setiap soalan yang ditanya tu. Okay, selepas kami pihak BCom menerima permohonan daripada penyelidik, okay, so pihak BCom akan membuat semakan dokumen tu lengkap ataupun tak. So sekiranya diterima, kami akan cari tarikh untuk buat penilaian. Okay, penilaian ni pula kita purposely akan ambil penilai daripada industri yang terlibat secara langsung dengan penubuhan syarikat startup ataupun spin-off dekat luar, which is bukan orang universiti, dia orang industri, di mana dia mungkin akan berikan nasihat yang orang kata lagi bagus dan juga dia akan buka opportunity untuk kita tu, direction tu ke mana berdasarkan suggestion dia. Okay, so pada masa pembentangan ni, sekiranya pembentangan tersebut disokong, pihak kami BCom akan bawa orang kata keputusan tersebut kepada mesyuarat jawatan kuasa harta intelek dan pengkomersialan UiTM. So sekiranya disokong di sini, diluluskan, penyelidik akan dimaklumkan untuk mendaftarkan syarikat. Tetapi diberi tempoh lah, maksudnya dalam masa 6 bulan daripada tarikh kebenaran tu, dalam masa 6 bulan tu hantarkan kepada kami SSM lah, okay, pendaftaran syarikat. So then habis part dekat pendaftaran ni, and next adalah kita akan rangka perjanjian. So perjanjian ni adalah di antara pemilik syarikat pemula dengan UiTM. So kat sini pendraftan, semakan dan kelulusan perjanjian. So kita akan buat satu licensing agreement di antara UiTM dengan penyelidik berdasarkan harta intelek yang akan dikomersialkan oleh syarikat pemula tersebut. So dokumen tersebut kita akan bagi and then penyelidik akan tengoklah orang kata term dan condition dalam agreement tersebut. Bila bersetuju, kami akan bawa kepada PUU. So then bila PUU dah kata okey, kita akan bawa kepada MEU dan selepas MEU dah lulus, kita akan buat signing. So bila dah signing ni, kita akan melekatkan perjanjian tersebut di mana akan ada satu surat diberi tanda tangan WC, di mana dalam tu akan dinyatakan KS dan sebagainya dan juga tempoh sampai bila syarikat pemula tersebut orang kata efektif dan juga tempoh dia bila. Okay?
Ada soalan ke sampai sini? Clear eh? Okay. Saya takut saya laju je. Kalau ni tak faham, ada apa-apa ni, boleh je bertanya. Alright. So, bila kita dah tubuhkan syarikat pemula, apa tanggungjawab syarikat pemula tersebut? Pemilik syarikat pemula. Pertama, ini macam KPI lah. Sebenarnya bila buat syarikat pemula, kita tak ada spesifik orang kata KPI pun. Sebabnya syarikat tu is your syarikat. Cuma dekat UiTM ni, kita hanya nak memastikan ada beberapa perkara. Pertama, kelulusan pelesenan hanya untuk tujuan pengkomersialan produk UiTM melalui syarikat yang ditubuhkan. So, bila you dah diberi kebenaran untuk menjalankan bisnes menggunakan harta intelek tersebut, hanya you yang boleh menggunakan harta intelek tersebut. Dia tak nak jadi macam Alibaba, you ambil and then you bagi kepada orang lain. Tak mau macam tu. So, itu yang kami monitor lah. Okay. Yang kedua, memastikan bayaran pelesenan kepada UiTM dilakukan mengikut perjanjian. Okay, kenapa kena bayar pula? Kena ingat sebab harta intelek tersebut adalah harta intelek UiTM. Okay, and then kita menggunakan masa UiTM, digunakan masa kita bekerja di dalam UiTM ni untuk melakukan benda-benda yang apa ni berkaitan dengan bisnes dan sebagainya. So, UiTM ambil sedikit insentif daripada situ, kita namakan bayaran pelesenan. Tetapi bayaran pelesenan tu siapa yang dapat benefit? It's not about UiTM secara overall macam tu. Tetapi ada a few percentage di situ diberi kepada faculty, diberi kepada tabung kecemerlangan, nak buat geran dalaman dan sebagainya lah. So, daripada situlah. Okay, berapa pula kena bayar? Okay, bayaran pelesenan ni kita ada budi bicara. Boleh tanya Dr. Atifah nantilah macam mana dia discuss dengan saya. So, kita tak adalah macam, tak boleh kejam ni, RM30,000 kena bayar. Tak, kita ada negotiation. Kita kan macam manusia juga. So, kawan-kawan, kita discuss berapa yang you nak bayar. Kita pun faham macam tu. So, bayaran pelesenan ni adalah bergantung kepada teknologi dan juga kemampuan syarikat. So, kita akan cari the best amount untuk kita masukkan dalam agreement. Okay, so yang ketiga adalah memastikan peroperasian dan pengkomersialan produk mencapai gross income minimum sebanyak 20K setahun. Kenapa 20K? Sebab 20K ni adalah set daripada KPT. KPT nak pengkomersialan tu minimum 20K. Tetapi 20K ni tak bagi pada UiTM pun. 20K ni kena ada dalam akaun syarikat. Maksudnya dalam keuntungan syarikat tu minimum kena ada 20K. Kalau kalau Dr. Atifah dapat 50K, alhamdulillah, macam tu. Kalau 100K lagi alhamdulillah, macam tu lah. So itu adalah syarikat punya. Cuma kami nak tengok kenapa 20K tu, sebab nak tengok ada perkembangan syarikat yang diberi kebenaran tu. Betul lah, maksudnya bisnes dia, orang kata produk dia tu menerima, mendapat penerimaan daripada community, dan juga bisnes tu orang kata betul. Maksudnya di right pathway lah. So dia akan ada increment 20K setahun. Itu pun minimum lah tu, RM20,000 setahun. Alright. Yang keempat adalah mematuhi peraturan, bukan peratusan ya, sebenarnya peraturan pengkomersial yang seperti digariskan dalam pengkomersialan harta intelek lah. So kita tak naklah ada orang kata conflict of interest dan sebagainya. That's why siapa-siapa yang ambil syarikat pemula ni tak boleh pegang jawatan dan sebagainya, and then kita nak dia fokus betul-betul kepada buat bisnes dia tu. Alright, di samping tu kita tengok jugalah contribution lain yang pemilik syarikat pemula boleh buat adalah in terms of the menerima internship ke, for example daripada fakulti Dr. Atifah, tak ada pelajar-pelajar student nak buat praktikal, tak cukup. So bolehlah Dr. Atifah boleh ajar dan sebagainya. So itu pun dikira one of the contribution yang kita tanggungjawab pemilik syarikat pemula lah untuk membantu UiTM. Okay? So, pelibatan penyelidik pula. So, once dilantik sebagai pemilik syarikat pemula, pemilik syarikat pemula, hanya pemilik sahaja akan diberi track mengikut pengamal industri seperti yang tertakluk di dalam pengkeliling akademik UiTM dengan 5/2017 amanah tugas pensyarah. So siapa-siapa yang duduk dalam terlibat dengan pengkomersialan secara sebagai pemilik syarikat pemula ataupun terbitan secara automatik, dia akan diberi track pengamal industri. Okey. AKS tu nanti boleh tanya Dr. Atifah lah. Alright.
Okay, manakala keperluan ruang, kadang-kadang syarikat pemula ni yang mula-mula dia tak ada lagi, dia tak ada lagi orang kata tempat ataupun syarikat yang betul-betul dekat luar. Tetapi in order untuk kita bantu syarikat pemula ni, UiTM memberi kebenaran untuk syarikat pemula ni memohon ruang di dalam UiTM sementara. So kita ada tempoh maksimum sehingga 2 tahun. Orang itu pun tanpa charge lah. Itu tanpa cas sebab UiTM nak pemilik syarikat pemula dan juga projek dia ni berjalan, orang kata bisnes dia ni berjalan dengan lancar. Okay, so walaubagaimanapun sekiranya diberi, kita akan monitor prestasi. Sekiranya prestasi dia tak berapa nak memberangsangkan, kita akan dengan orang kata dengan apa tu perjanjian, kita boleh tarik balik ruang tersebut. So jangan risau, siapa-siapa yang risau lah nak buat syarikat pemula tapi tak ada modal yang banyak nak buka syarikat, nak buat cari ruang, nak buka syarikat dan sebagainya. Sebagainya, insyaAllah kita boleh, Bitcoin boleh membantu, UiTM boleh membantu apa ni, menyediakan orang kata ruang yang nak kata sempurna tak, tapi ada supaya operasi syarikat tu boleh berjalan dengan baik. Okay, ini adalah contoh-contoh orang kata the success story lah. So kita ada Associate Professor Dr. Hanafiah Yusof daripada College of Engineering dan juga Professor Dr. IR Ahmad Asyari pun daripada Engineering. Roboponio ni Dr. Hanafiah punya, dia provide produk ataupun servis robotik. So Roboponio ni antara one of the top robotik di Malaysia lah sekarang ni. So kita pun berbangga lah dia dah tukar daripada syarikat startup kepada spin off. So sama juga dengan Pro Asari, dia punya ni Motorworks servis providing training dan juga sebagainya lah under UTEC team. So kita baru ada 2 syarikat terbitan. And then syarikat pemula kita ada lebih kurang 10 termasuk yang baru. So kita ada Datuk Profesor Dr. Zaki on the Zekesi Biotech. Dia ada buat diagnostis punya DNA dan sebagainya lah. Dr. Muhammad Azri daripada FSG, dia buat on perfume. Kalau orang dah ada pesyarah dah tahu Azri Perfume, dia lah. Okay. And then Dr. Aida, Fair Food Industry, Una Coffee tu, Dr. Aida lah. Okay, ini adalah syarikat pemula yang dah lama lah ni. Dah almost ada yang dah setahun lebih, ada dah 2 tahun, macam tu lah. Okay, next kita ada Dr. Rahmah ni, dia Profesor Dr. Rahmah ni daripada FSG, dia on the RM Polypack ni more towards buat botol dan juga plastik lah. And then Associate Professor Dr. IR Dr. Zakaria Hussein daripada Penang, ini pun Penang, ada wakil daripada cawangan Penang, Ufratech, more towards data logger untuk check corrosion dalam tanah dan sebagainya. And then daripada FSG, kita ada Dr. Khairul Asfar. Dr. Khairul Asfar ni more towards cookies, makanan, food tech lah. Okay. Then Dr. Atifah, Atelis Innovations, Sdn. Bhd. Okay, then kita ada Puan Nurul Syuhada daripada Engineering juga. Eager Atex, this one is IoT untuk application banyaklah pertanian dan sebagainya. Ini sama batch lah dengan Dr. Atifah ni. Tahun lepas kan Dr. Atifah? Betul. Okay. The latest one adalah Dr. Muhammad Ghazali daripada Sains Kesihatan. Ni more towards servicing, bukan servicing, more towards module perkhidmatan kesihatan dan sebagainya lah. Ni pun tak ada lagi nama syarikat sebab actually memang baru fresh daripada oven. Memang baru diluluskan dekat JKHIP. Okay. And then Dr. Muhammad Rahimi daripada Kelantan. So sekarang ni cawangan kita dah ada Penang 1, Perlis 1, Kelantan 1, Alhamdulillah. So on the digit 360 Sdn. Bhd. Okay. So ini adalah example once order daripada startup ni. Sebenarnya dia tak tertakluk kepada UiTM sahaja. So syarikat-syarikat pemula ni dia boleh menceburi ataupun terlibat secara direct dengan orang kata institusi-institusi ataupun organisasi daripada luar yang terlibat dengan startup ni. Sometimes dia tak panggil startup, dia panggil spin off, tapi benda yang samalah. Sebab definition setiap universiti tu berbeza. Kalau kita ada
ada startup, kita ada spin off. Tapi some university, dia tak ada startup, dia terus pergi kepada spin off. So yang ni, for example, kalau mungkin Dr. Atifah ataupun yang lain juga boleh tengok, Cradle program pun dia ada program yang dia gunakan untuk polish startup ni. Dia macam provide fund, dia provide space, dia provide knowledge, banking dan sebagainya lah. So dia ada a few things dalam Cradle ni, macam social engagement company ni. For example, kalau this one is natural wellness ni pun, kalau kita perasan natural wellness ni selalunya dekat JASCO kot. Ini pun one of the startup dalam Cradle program. So Christy Ng, this one pun one of the company dalam Cradle lah. Okay, ada a few lagi lah kat sini. Ada banyak dalam Cradle tu example-example of the startup yang dia train lah. Okay. Okay, how about grant fund untuk startup pula? Sebenarnya banyak tau. Cuma sometimes kita hanya nampak yang selalu dapat dekat email ataupun Facebook dan sebagainya kan. Dia macam ada banyak lah. Kalau kita boleh lihat on the My Startup pre-accelerations ni ada fund, MTDC pun ada juga untuk business startup fund, and then kalau kat sini ada MDEC, SME Business Digital Grants, even kalau Selangor pun ada SIP Grant, Meranti ada National Sandbox, Teraju, Platform dan sebagainya, Angel Investor. So bolehlah Google-Google tengok apa dia punya kriteria dan juga orang kata boleh tak kita ni layak ke tak mohon dan sebagainya. Okay. So itu je lah setakat startup. So kalau ada apa-apa nak tanya, saya open lah kepada question and answer. Saya rasa kalau bertanya tu lagi ni lah kot, lagi clear lah kot. Dr. Faz, let me tanya lah dulu sebab nanti saya takut lupa. Apa syarat-syarat nak ke spin-off tu? Daripada startup nak ke spin-off tu, dia punya criteria ataupun requirement tu macam mana? Dia ada gross income of the company tu kena melebihi berapa-berapa. Macam tu. So selain gross income, kita tengok on the asset juga. Stability of the company dan juga human development. Maksudnya pengoperasian syarikat ada tak berapa human development dia dalam tu, staff dia berapa, semua tu lah. Ada a few things tapi tak adalah kita tengok macam secara detail tak. You report and then sediakan bukti, insyaAllah tak ada masalah. Sekiranya memenuhi syarat lah. Okay, terima kasih Dr. Fazina. Okay, nampaknya ada orang yang mengangkat tangan. Okay. Cik Azlan, ada soalan silakan. Assalamualaikum Dr. Fazina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya sikit berkenaan dengan perkeliling akademik yang saya tengah duduk tengok ni berkenaan dengan sistem MyATP lah. Kalau mengikutkan bagi track pengamal industri ni, dia punya pencapaian KPI dia tu macam mana? Sebab kalau kau tengok kat sini sebentar tengok tu. saya jawablah sambil-sambil tu jadi sebab saya tengok dia punya KPI dia beza. Tu sangat tinggi, berbeza. Sebab saya saya ada berhubung dengan Dr. Fazina sebelum ini berkenaan dengan KPI untuk yang pengamal industri. Jadi katanya akan dimurnikan lagi. Tapi maksudnya adakah ianya telah dimutamatkan? Sebab tengok macam agak menakutkan kat sini dia punya KPI tu. Ya, betul. Saya faham. Itu adalah one of the orang kata cabaran kami lah, sebabnya benda tu telah dirangka sebelum garis panduan terbaru ni dibuat. Maksudnya benda tu dah lama. Tapi kalau kita tengok track pengamal industri di dalam perkeliling tu, dia bukan kepada pengkomersialan. Dia more kepada consultation. Sebab dia nak jumlah consultation duit yang masuk universiti kan? Ya, betul. Tetapi untuk orang kata nature of the commercializations, kerja dia bukan macam tu. Kami pun tak sampai lagi level, macam mana level untuk di-endorsekan, baru bengkel, macam itulah. So dalam proses untuk dimurnikan KPI tu supaya dia tidak contradict dengan apa yang kita measure
dan juga apa yang tertulis dalam garis panduan tu. Tetapi telah dimaklumkan kepada pihak BHGA lah berkaitan benda ni, and then kami dengan orang kata UTV pun nak murnikan juga, so kita nak buat sekali benda tu, tak nak buat berencik lah maksudnya. So insyaAllah yang tu nanti kita akan update lah. Ya, maksudnya belum ada kata putus lagi lah daripada. Belum lagi. Okay. Jadi kalau orang kata perkara itu masih belum ada kata putus, jadi kalau tadi ada mention automatically for those yang open startup company ni akan diletakkan di bawah pengamal industri yang mana? Under pengcommercial line, yang nanti kita akan bagi garis panduan untuk dia punya KPI lah. Okay. Satu yang kedua adalah selain daripada penghasilan produk, khidmat servis yang diberikan pun juga boleh dijadikan sebagai startup company kan? Contoh dalam kes saya ni innovator bagi produk tanaman. Jadi selalu menganjurkan beberapa bengkel. Terutamanya pada tahun 2018 ada 10 bengkel yang telah dibuat. Jadi adakah ianya boleh dijadikan startup company? Ada pendaftaran harta intelek? Ada dua produk saya yang didaftarkan di bawah harta intelek. Cuma itulah saya pun baru tahu yang mana pesara UiTM tertakluk di bawah. Kalau sekiranya mendaftar, pemiliknya adalah UiTM. Tapi saya dah letak nama saya tu. Itulah sebab pelesenan tu mesti UiTM, dan juga ni dia kalau harta intelek tu bukan UiTM, kita tak boleh buat apalah. Haa. Mungkin Dr. Ang boleh advise macam mana nak tukar benda tu ke, macam mana ke? Nanti boleh deal dengan Dr. Ang ke, ataupun buat satu lagi. Kalau modul copyright senaja masuk dalam prime tu, insyaAllah sekejap je boleh lepas copyright lah. Okay, yang ketiga, saya hari tu ada dengar taklimat yang mana pesyarah yang buka startup company akan mendapat pengecualian 6 jam kredit ATP ke tak silap. Dan adakah ianya berlaku ataupun macam mana? Adakah boleh dipohon? Dr. Atifah? Nampak saya senyum macam ni. Senyum tu. Maksudnya, ya, betul. Kalau ikut tu, kita orang pun tak tahu actually yang ada pengecualian ni. Bitcoin dibuat surprise. Seperti yang termaktub tu betul lah pengecualian 6 jam kredit. Kami bagi surat. Tetapi kalau PTJ tidak mengendahkan, bagi tahulah. Oh ya ke? Okey, terima kasih. Tapi this one untuk syarikat pemula je, bukan pengamal industri yang lain eh. Ini untuk syarikat pemula saja. Ya. Terima kasih. Sama. Ya, ada soalan daripada peserta lain. Kalau tak ada, saya ada soalan. Dr. Fazlina, okay, tadi kita tengok ada Dr. Fazlina ada tunjuk banyak syarikat lah kan, yang ada yang buat apa robot, ada yang bagi servis, dan ada yang food and beverage kan. So untuk startup yang seterusnya, apa jenis produk yang Bitkom rasa macam kita tak ada lagi? Maksudnya kalau next startup ni saya Bitkom harap kita ada syarikat yang akan buat this kind of business. Sebenarnya kami tak letak bidang apa, sebabnya UiTM ni unik. Sebabnya kita banyak kepakaran. Setiap fakulti tu dia ada, katalah anda, macam for example saya chemical engineering. So under chemical engineering itself pun kita ada banyak field. So dekat Bitkom ni kami tak letak targeted mana-mana sebenarnya. Tetapi kalau produk tu dah sampai teknologi readiness 9, maksudnya dah ready untuk commercialize, kami amat-amat menggalakkan. So tak kisah mana-mana produk ataupun bidang, sekiranya orang kata penyelidik tu berminat untuk buat bisnes dia sendiri dengan produk tu, datanglah jumpa kami. So tak kisah sebenarnya, as long as product tu ready, tu je. Okay, betul-betul juga Rata, sebab kita ada banyak bidang kan, kalau terlalu rigid sangat nanti jadi orang tak buat pula. Ya, betul. Jadi orang tak buat. Okay, soalan, saya ada lagi soalan. Okay, kalau tengok tadi kan dia ada banyak step kan, nak register, nak apply and everything. So biasanya untuk
ke arah siap, maksudnya Bitcoin sampai tahap approve startup tu, sampai VC sign surat kata approve and everything tu, biasanya berapa lama masa yang diambil tu? Sebenarnya because of step tu dia agak take time sedikit, tetapi saya rasa experience Dr. Arifah laju je saya rasa. Bergantung pada lengkap tak lengkap dokumen tu actually. Yeah. If hantar lengkap, so tak ada masalah apa-apa, tak perlu revise banyak kali, then smooth lah perjalanan tu. Mm-mm. Saya rasa within 3 months you dah boleh tahu layak ataupun disokong ataupun tak. Okay. Tetapi proses yang lambat sedikit kat situ adalah semakkan dokumen by PUU dan MEU tu. Fasa pertama tu sangat cepat sebab kita boleh orang kata bermain dengan tarikh, bergantung kepada ke tarikh lapang panel industri yang kami pilih, macam tu. So selalunya kritikal dekat situ, tetapi insyaAllah selalunya okey. Okay, bila dah settle kat situ, perjanjian di antara pemilik syarikat dengan UiTM tu, agreement MOA tu yang agak lambat sedikit dekat PUU. So saya tak boleh nak kata cepat tahap mana, tetapi untuk fasa pertama within 3 months boleh siap. Fasa kedua tu yang take time sedikit. Tapi Alhamdulillah Dr. Atifah laju je hari tu saya rasa. Lajulah. Ya, maksudnya kalau benda ni lebih kepada proper planning lah kan doktor, daripada pihak syarikat tu sendiri kan, dia dah nampak macam mana nak buat, insyaAllah benda tu akan boleh pergi cepat sikit lah. Kalau baru atau lebih lambat sikit lah kan, biasanya. Okay, ada soalan lain ke daripada peserta ataupun Dr. Ang sendiri ke, ada soalan? Soalan saya itu Lia sudah tanya lah. Pandai tak? Ya. Bantu membantulah macam tu. Okay, saya rasa disebabkan tak ada soalan, mungkin dari segi teori kita punya peserta dah have general idea lah. Okay, macam mana nak, kalau kata kita berminat untuk tubuhkan startup company, apa dia punya rules and dia punya steps. Yeah, and hopefully, mereka tahu kan, next year ada another startup company daripada campus around. Okay. Amin. Saya nak menggalak-galakkan. Dr. Atifah dah boleh jadi mentor. Kan. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak Dr. Fazina. Okay. So sekarang kita nak beralih kepada sesi kedua, di mana perkongsian pengalaman lah. Okay, daripada pengarah urusan syarikat startup pertama di UiTM Perlis. Okay. Macam selalu kita dengar pengalaman daripada orang lain, mungkin dia daripada kampus lain kan. So mungkin dia punya kekangan tu lain. So bila kita dengar daripada one of orang kata our people, okay, yang berada di kampus ni, mungkin kita dapat orang kata apa, lebih mendalam lah kan. Mungkin Dr. Atifah boleh share apa masalah ke. Biasanya kita nak tahu itulah kan, sebab kita tak tahu what's coming. Jadi kita tak venture dalam benda tu, kita tak tahu. Okay, so tanpa membuang masa, kita silakan Dr. Atifah untuk berkongsi pengalaman sepanjang perubahan syarikat startup pertama UiTM Jawang Pilis. Okay, terima kasih. Boleh dengar tak Dr. Siti Nolia? Jelas tak suara saya? Okay ke? Boleh. Jelas. Alright, Dr. Ang, I need your help to buka slide because I dekat bawah parking ni. So, dalam parking eh. Gigih tak usaha mencari tempat lah. Ni is a part of it lah. It's part of it. The challenge nak buat startup ni dalam benda yang baru nak bina ni. So, nanti kita kupaskan bersama. Okay, Dr. Ang, you ready? Sekejap. Macam nak share. Okay. Ya, macam mana saya? Okay, so ni berdasarkan kepada sharing apa yang saya dan rakan-rakan dah melaluinya. Okay, melaluinya. Any kalau tanya orang lain, mungkin dia punya journey tu lain. So what I'm sharing with you, I will share with you today, is just based on our journey, our experience itself lah. Alright. So kita namakan let's biz lah, jomlah berbisnes, jomlah berniaga macam tu. Okay, so next. So apa yang I nak share hari ni, introduction, okay, and then simple saja, why, what, who and how. So
ini I rasa cukup lah merangkumi semua yang basic ataupun benda yang you, yang semua orang perlu tahu sebelum nak buat startup tu. Okay, now kita start dengan introduction sikit pasal siapa kita orang ni sebenarnya, macam mana boleh buat startup ni. Yeah. So macam yang dipaparkan di sini, kami bermula daripada unit pengurusan inovasi dan kepakaran di bawah PJI, which is UPIK lah. And untuk pengetahuan semua ataupun mungkin yang belum tahu, UPIK ni adalah unit terbaru dalam PJI yang baru ditubuhkan lah. So Dr. Ang Lee Sing adalah dia punya koordinator dan saya, Dr. Sinolia dengan Dr. Izzati adalah penyelaras. So Dr. Siti Nolia yang jadi MC tadi tu, dia memegang sebagai penyelaras inovasi. Dr. Izzati ada tak kat sini? Okay, Dr. Izzati dia memegang sebagai penyelaras kepakaran perundingan, dan saya sendiri memegang tampuk sebagai tampuk, lama tak dengar perkataan tu, penyelaras penjanaan pendapatan. Okay, so nampak tak relate kat situ, inovasi, kepakaran, penjanaan pendapatan. So that's why lah sebelum kami mengundur diri, kami nak meninggalkan legasi UPIK ni dengan satu buah tangan lah. So kita bincang-bincang, why not kita buat satu business. And alhamdulillah waktu Bitcom datang tu, kita pun tak tahu, oh boleh saya pensyarah peniaga. So that's all, kita terus berbincang, sangat singkat saja, dan kita terus mendaftarkan kepada Atlantis Enterprise. Kalau tengok kat situ, Atlantis tu pun nama tu pun dah macam, dah dapat agak daripada mana. AT tu Atifa, AN tu Ang, Ang Lee Sing, LI tu Lia, Senior Lizard, dan Iz tu kat belakang tu Izzati. So it's a combination of our four names. So kita jadikan dia Atlantis Enterprise. Okay, so daripada Atlantis Enterprise tu, alhamdulillah, I nak share, bila niat tu betul, first intention kena betul, so perjalanan tu Allah mudahkan segala-galanya, so we go for the Sendian Berhad. It just like dalam masa 3 bulan kita berbincang, kita buat bermula sebagai enterprise dulu, kemudian banyak peluang datang and we have to go besar, go broad. So kita tak ada choice lain, we have to go for the Sendian Berhad. Nanti akan beritahu kenapa. Alright, so itulah dia kami sekarang ni yang dinamakan Atlantis Innovation Sendian Berhad, yang menjadi startup pertama untuk UiTM Perlis lah. Alright, next. Okay, tadi dah cerita pasal who, kita tengok sikit lah muka-muka yang who siapa ni. Okay, actually banyak-banyak yang I selalu bagi tahu kat kawan-kawan yang tanya tu, ni syarikat you ke syarikat? No, it's not my company. I just managing director. So, I just muka depan. But then belakang I ni, inilah tiga orang kuat dia. Without them, of course, Atlantis Innovation Sendian Berhad takkan ada pada hari ini dan takkan termeterai segala any perjanjian pun, tanda tangan pun. Sebab this is one more thing yang I nak semua orang tahu. There's no such a thing bagi I lah. Kita pensyarah. So tak boleh tau nak buat benda ni seorang diri. Sebab it's berat-berat sebenarnya. Especially macam kita kat UiTM, kita tahu kita punya loading berat. 18 macam tu kan. So nak buat seorang tu, kita akan fikir 2-3 kali, dan bila 2-3 kali tu terus tak jadi. So that's important thing, you have to find the team. Tak perlu 4 orang, there's no such a number, but then kena ada circle yang sangat supportive dan yang boleh melonjakkan you tu, yang muka depan tu untuk terus bergerak, macam tu. So macam I punya team ni, alhamdulillah lah, yang 3 orang ni berfungsi untuk berada di sekeliling I untuk menjadikan Atlantis Innovation ni sebagai startup pertama UiTM Perlis tu menjadi kenyataan lah. So that's important thing, kena buat dalam team. So yang ni lah yang I beritahu tadi, from four strangers yang kita tak kenal each other, kami tiga orang ni adalah pensyarah baru. Dr. Ang Lee Sing seorang je lah yang lama sikit pun. Sikit je lah lama tu. I'm not saying that you are tua. No. I cakap lama sikit je berbanding kita orang ni. Alright. Datang pada situ lah. Kita duduk di bawah bumbung UPIK dan kita berkembang menjadi startup pertama UiTM Perlis. Alright. So next. Okay, selain daripada tu, ada juga non-executive director yang tadi tu board of director lah, pemunya, owner, atas nama Atlantis ni ada 4 nama. Okay, so selain daripada tu, kita ada juga non-executive director, itu Encik Wan Muhammad Yassir, Encik Muhammad Nizar dan Encik Muhammad Zulkarnain. Okay, mereka ni adalah menyumbang kepada
advisory body lah, director, tetapi tidak melibatkan apa-apa dalam hala tuju syarikat lah. Itulah fungsi yang kalau kalau mungkin ada orang tanya kenapa kena ada nak executive director. Yes, we need them for the advice, sebab diorang ni semua kalau tengok orang-orang lama lah, orang-orang lama yang berpengalaman lebih pada kami, kami semua ni. So we need them. Okay, next. Okay, sekarang kita nak cakap, pasal why. Kenapa? Okay, why? Kenapa kena ada, kenapa kita orang ada idea ataupun why kita nak tubuhkan startup ni? Okay, first of all, I nak bagi tahu, nak jelaskan untuk semua orang, we don't do this untuk profit. Profit tu memang kita orang letak yang nombor 2 dan nombor 3. First at all, we put it as a because a student. So that is very very clear kenapa startup UiTM Perlis ni is supposedly berbeza dengan company-company dekat luar, because we are educator, kita dalam akademia. So kita kena educate tu nombor 1 bagi saya lah, pendapat saya. Educate nombor 1. So datang susul jalurnya, datang idea untuk nak buat Atlas Innovation ni pun, first yang I state kat sini adalah reason sebab kita ada harum manis tu. Macam kita orang punya produk adalah based on harum manis. So kita ada harum manis sendiri, kita ada tanah dia sendiri, hasil bumi sendiri. Semua kita nak upkan dia punya level to go for the commercial yang lagi besar nilai dia. Setakat ni kita ada jus, tak dinafikan. Ada yang unit ladang dah buat jus, dan UITM Perlis pun dah produce yang terbaru, cordial jus dan sebagainya. But then I think untuk nak masuk ke pasaran international, global, kita nak kena go for something yang innovation yang lebih lagi sikit. So that's why we come up to the idea yang kita duduk di bawah unit inovasi. So we have to ambil tanggungjawab ni untuk commercialkan barang kita punya kampus sendiri. Itulah yang first reason tu. Yang kedua, I adalah merupakan LIC untuk ENT 300 punya subjek. So every semester, student dikendaki menjual berurus niaga dalam masa 1 bulan. Untuk previous 3 semester, apa yang berlaku adalah mereka menjual barang yang kita namakan tahap apa-apa. Tahap apa tu macam dia tak ada guideline. Again, tak boleh salahkan student juga. Tak ada guideline yang ini boleh, itu tak boleh, yang macam tu. So, dia just general 1 bulan kena berniaga. But then student tak ada benda nak yang nak diniagakan. So, dia orang jual barang yang kena ban dengan KKM. Even ada yang jual pet shop, binatang peliharaan sendiri. So, dia dah defeat the purpose of perniagaan ENT 300 tu sendiri. So, I dah bincang, okay, why don't kita ada satu produk, branding untuk UiTM Perlis. So, budak-budak boleh menjual barang ni dan duit tu akan dikontribute balik kepada UiTM dengan daripada sale yang kita orang jana ni. So, benda tu tak pergi mana. Kenapa budak-budak kita nak menjual barang orang luar? They should jual barang dia orang sendiri, kampus dia orang sendiri, sebab duit tu pusing-pusing pun akan masuk ke dalam tabung amanah juga nanti. Ada portion dia sebenarnya yang kita generate. Startup untuk setiap campaign akan generate dan duit tu akan masuk semula kepada UiTM tu sendiri. Okay, so bila kita bercakap daripada segi produk yang okay, dah habis lah. Okay, Lia, boleh proceed je. Okay, yang next adalah what? Okay, untuk I nak share untuk semua orang, nak buat apa-apa produk ataupun servis, I will advise you to focus on one more thing, important thing is dalam business kita bercakap pasal benda ni adalah competitive advantage. Every idea, sama ada produk ataupun servis, we need to find ataupun we need to betul-betul pastikan dia tu ada competitive advantage punya value. Maksudnya, bila kita masuk ke dalam real market, dalam industri, kita tahu apa istimewanya produk kita yang unbeatable, tak boleh nak beat dengan orang lain. Kalau you just nak buat produce product just for the sake nak buat startup ataupun nak memulakan business, but then product ataupun service you sama macam yang dah ada di pasaran, so susah untuk nak push to the market ataupun to the level yang seterusnya. Itu yang pentingnya, competitive advantage. Okay, macam kita orang produk, of course kita gunakan harum manis. Harum manis tu semua orang tahu, Perlis je yang ada. Tak ada negeri lain pun yang ada. Out of satu dunia ni hanya Malaysia je yang ada, and out of Malaysia ni hanya Perlis saja yang dapat copyright harum manis ni, yang memang dia punya iconic fruit dia. So itu adalah competitive advantage dia. Very rare, very unique product, dia punya raw material dia.
So apa yang kita orang buat lagi, kita add on lagi dengan latok. Latok tu sebab apa? The reason is sebab ini adalah produk UiTM juga. Hasil kerjasama UiTM dengan yang dekat projek Langkawi tu. So kita nak gunakan semua barang-barang kampus kita, apa yang ada. So that's why we come up to the idea dengan kita mixkan dua benda ni. So daripada segi saintifik pun memang terbukti benda-benda dua ni sangat baik untuk kesihatan dan juga kecantikan. Sebab dalam grup kita orang ni ada 3 orang FSG kan. Dr. Ang pun fizik, Dr. Lia kimia, Aizati pun seorang mathematician. So mix on our idea, our discussion. So kita dapat dua benda asas ni yang kita dah copyrightkan. So harum manis dengan latuk adalah merupakan tulang belakang kita. The mother of all the product mesti kena contain benda ni. Sebab this is our competitive advantage yang orang lain tak boleh nak beat. Okay, next. Sekejap ya, oh dah. Okay, next kita tengok produk yang kita orang mampu hasilkan setakat ni. Kita baru keluarkan dengan 4 produk actually. We go for the beauty drink, yogurt and then lip balm. Dalam setiap ni of course ada inovasi dia. Tapi yang paling tinggi inovasi adalah yang kita orang baru mendapat hasilkan yang first tu, beauty drink tu. Ini yang kita bercakap pasal inovasi ni. Selama ni orang tak terfikir untuk nak hasilkan minuman mangga tu berbentuk yogurt untuk sachet yang boleh dibawa ke mana-mana. So that's innovation yang ada ada part inovasi lah dalam produk yang kita try buat ni. Selalu kalau nak ambil yogurt kita kena pergi kat tempat yang ada freezer kan, tempat sejuk, ada dalam botol, so berat, susah nak dapat. So what we do is we try to transform yogurt into the powder. So inilah hasil dia. Harum manis dalam bentuk powder, you boleh bawa everywhere and then you boleh bawa dekat mana-mana lah, handbag ke, dalam kereta ke. So very easy you kalau you nak rasa nikmat harum manis dan dia punya benefit harum manis tu, just in one sachet saja dalam kereta, jam ke apa ke semua pun boleh menikmati hanya dengan air. You ada air, you ada kita orang punya produk and then you can have it. So that's the inovasi punya part lah yang kita orang dapat fikirkan up to now lah. Okay, so we come out dengan empat barang je dulu setakat ni. Dia ada yogurt and then lip balm and then sabun dan scrub. Of course yang challenging untuk buat empat-empat produk ni dalam perjalanan kita orang ni adalah nak reserve bau dengan rasa harum manis tu. Sebab keistimewaan harum manis kita tahu dia segi buah dia tu, bau dia tu kan, susah nak dapat tu. So that's the challenging lah yang kita ambil masa hampir 1.5 years just R&D ataupun bekerjasama dengan lab dan kilang untuk dapatkan bau yang sebenar harum manis tu. Okay, next. Okay, how? Okay, so kita go for the how. Macam mana kami buat semua ni? Ini yang baru, yang tadi tu, anggaplah tadi tu intro. Ini baru I nak share sebenarnya how. Okay, so first, ini ada timeline apa yang kita orang dah lalui. Okay, I bahagikan kepada 5 phase yang kita orang dah lalui. Okay, yang first, idea generation dengan build team. Ini 2 tahun yang lepas lah berlaku. Waktu kita orang mula-mula duduk kat UPIK pun kita dah bincang benda ni semua. Kita brainstorm, it's a series of discussion, series of meeting. And then build the team tu yang paling penting lah. Selain pada kami 4 orang, of course kena ada lagi yang support daripada keliling ni. So macam tadi kita orang ada yang orang-orang lebih pengalaman, cucu-cucu lama kan. Cik Niza, Cik Wan yang join kita orang. So that, and then ada jugalah daripada khidmat penasihat luar. Itu pun perlu juga sebab kita bukannya tahu semua benda pasal legality, pasal banyak benda pasal bisnes yang daripada industri yang kita tak tahu. So we need orang industri sendiri berada dengan kita. Okay, yang kedua, kita go for the second phase, which is we find the angel investor. Of course, macam I nak bagi tahu, macam kita ni adalah, we are none, you are nobody. Siapa nak bagi kita duit? Siapa nak percaya dengan idea kita at first kan? So, angel investor adalah orang-orang terdekat dengan kita yang mereka trust on us. Yang kita cakap sikit pun, diorang just, okay lah, ambil lah duit ni. You buat lah, I trust on you. So, that's the thing. So, angel investor bagi kita orang ni adalah adik-beradik sendiri, kawan-kawan sendiri, kenalan sendiri. Itu sahaja. We are started everything with our own modal. Sebab tu I tak boleh buat seorang. Habislah kan. Habislah semua. Korek tabung sana, tabung ayam, tabung isik pun semua dah korek dah. So memang tak boleh buat. So that's why kita bekerjasama 4 orang. Kita combine modal. Kita keluarkan modal sendiri. Dan kita collect lah daripada adik-adik masing-masing. Modal cukupnya untuk memulakan dia. So ini adalah second phase lah yang kita orang buat.
Yang third phase is barulah kita pergi kepada NPD, new product development. Itulah dia yang ambil masa nak kat 2 tahun tu. Kilang ni tak boleh, kilang tu tak boleh, kilang ni tak boleh, lab tu tak kena, lab ni tak kena. Berbelas-belas dah kilang, bermany-many lab dah yang kita collaborate untuk nak formulakan dia punya up to what we want lah. Banyak dah sampel yang kita dah reject, sangat banyak. Okay, sampailah kita dapat the last ni yang kita lock. Okay, we satisfy and we go for this. So perjalanan dia sangat panjang, bukan senang. Sebab ini adalah produk R&D University. Kita tak boleh macam ambil timbang kilo tu. Kalau nak jadi usahawan senang, you pergi je dekat kilang OEM, bagi tahu je nak rebrand nama you, semua macam tu, okay done. Tapi we have to remember that kita adalah educator. We educate the people, we educate the children, we educate the student. So kalau kita buat benda tak betul, jalan singkat, so benda tu akan makan nama dan reputasi pendidik tu sendiri. So itulah yang saya nak share kepada mana-mana rakan-rakan yang akan nak buat startup next. So please ikut flow yang betul. Jangan rush untuk nak cepat. Tapi make sure that dia punya produk tu, quality tu up to the university punya standard lah. So tak ada yang barang-barang terlarang, tak ada yang benda-benda yang harm kepada pemakai dan sebagainya. So itu sangat-sangat penting lah bagi saya lah untuk nak keluarkan barang yang ada nama university ni. Sebab kita bukan pegang nama sendiri tau, kita memegang nama UiTM tu. Apa-apa je orang akan salahkan ini produk UiTM. Orang takkan salah ini produk Dr. Hatifah. Tak, macam tu. So itulah yang I nak share sangat-sangat tu. Make sure that jangan ambil jalan singkat dalam R&D dia. Cuba banyak kali sampai you puas hati, sampai pastikan tak ada satu chemical harm yang dalam produk you. And baru you lock the formula and everything. Okay. And then the next phase is barulah kita try mencari collaboration. So apa yang kita orang punya strategi kat sini is kita cari dulu partner daripada industri. So that's why waktu kita sign MOU dengan Bitkom hari tu, kita sign 3 penjuru sekali. Kita sign dengan 2 industry player terus, which is satu daripada segi marketing punya company MultiHub, and another one is Zem, yang dia punya teknologi dengan lab punya kepakaran lah, kepakaran lab R&D dia. So kita tak boleh bergerak satu. Macam tadi saya kata, nak buat startup pun tak boleh seorang, kena ada team. Lepas ada team tu, you have to find the kolaborasi. Paling-paling utama yang saya suggest is kolaborasi dengan industri yang terdekat dengan bidang produk you. Macam kita orang sebab produk inovasi kecantikan kesihatan macam tu, kita need networking, need the platform nak pergi jauh. Kita gunakan marketing distributor yang boleh pasarkan kita punya ni out of Malaysia. So that's the strategy lah. Yang kedua, yang boleh buat R&D up to the pharmaceutical punya barang. So itu adalah second collaborator kita. So that's why I cepat-cepat tangkap diorang, cepat-cepat sign dengan diorang, so that we want to go far, nak pergi further, nak pergi jauh. Kita tak nak market Malaysia saja. We aim it to be up to the international standard. So that's why kita tak boleh bergerak dalam team kita ataupun universiti kita saja. Kita kena cari pemain industri player. Okay, last phase barulah kita dapat produk prototype and ready to launch ni. Yang sekarang ni kita orang tengah duk buat ni. Nak in about to launch. Tak launch pun lagi actually. Itulah yang berlaku selama 5 fasa ni. Kalau katakan rakan-rakan nanti nak buat pun, insyaAllah lah melalui bolehlah ikut 5 perjalanan ni. Bermula daripada fasa 1 sampailah sekarang nak up to the launching dah. Alright, okay, next. Okay, area of focus. Dalam Atlas ni, kita sebenarnya tak menjual produk. I selalu beritahu kawan-kawan. Produk tu hanyalah satu branding kepada platform, nak platform. Kita sebenarnya educator. I punya aim ataupun aspirasi kat sini sendiri, I beritahu dekat Ang and the gang dan semua, kita bukan nak cari duit, but we want to build the people. People tu siapa? Student kita. So, dengan build diorang, educate diorang, mentoring diorang, so diorang buat business, secara tak langsung profit tu akan datang kat kita. It's not profit for the in term of money, but profit for in term of the saham yang lagi satu tu dekat akhirat. So you got two, you get the two thing at the same time. So that's why kita punya aim dekat Atlas ni adalah we put people first, not profit. So that's what we want lah, aim kita ni. Sebab kita dah bergaji dah pun kan, bukan kita tak bekerja kan, kenapa kita susah-susah payah nak buat startup, nak buat bisnes lagi kan. So ini adalah tanggungjawab sebenarnya. At least melihat peneguhan syarikat ni sangat-sangat
positif, positif adalah sebagai satu tanggungjawab lah. Kita tak hanya mengajar, tapi kita boleh tengok produk yang kita ajar tu menjadi sesuatu yang dibanggakan dekat dalam industri ataupun satu bangga di luar pagar UiTM. Itu yang kita orang punya aim sebenarnya. So that's why I saya cakap, we don't build a business. We build people that will build the business for us. That's the thing. Okay. So yang tadi tu macam I cakap tadi tu, area focus juga, kami selalu focus on go for the collaboration. And I also advise everyone yang nak buat startup, carilah collaborator dulu. Sebelum nak sign dengan Bitcom, dengan Dr. Faz ke, cari dulu backup kat belakang tu supaya dia betul-betul nampak kuat dan padu. Idea tu pun datang daripada advice daripada luar, bukan daripada UiTM sahaja, bukan daripada kita punya kawan-kawan akademik sahaja. But then datang daripada advice daripada orang industri sendiri. Itu yang penting. Sebab benda ni nak berlawan dengan industri. So you need dapat industri punya advice yang sebetul-betulnya. Kita mungkin memandang benda tu dari segi akademik, tapi orang industri dia memandang benda lain. So ini berlaku dalam atlet sendiri, which is kita rasa kita betul, tapi bila datang industri dia rasa dia macam ni pula. So that's the two part idea yang sangat different, which is tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Dua-dua betul, dua-dua betul. So in just because of different you nampak benda tu lain. So that's why I nasihat kepada semua rakan-rakan yang nak buat startup, tolonglah cari collaborator daripada industri betul-betul yang dekat dengan jenis business you, dan duduk sekali berbincang, barulah you lock the product apa yang you nak buat ataupun lock the formula ke apa benda semua tu. Sebab pandangan dia orang tu lain daripada pandangan kita yang sebagai pensyarah ni sebenarnya. Okay, and then inilah yang kita orang tengah go for, adalah area kita tengah memfokus kepada community, of course macam cakap tadi, people and government kita tengah mencari juga sekarang ni kolaborasi, sebab kita nak memenuhi lompong-lompong kosong untuk menuju kepada transformasi negara 2050 yang nakkan kolaborasi empat-empat benda ni. Okay, and then next. Okay, ini I nak bagi some tips sikit lah. First yang macam I cakap tadi tu, I dah ulang banyak kali dah, team. Nak bagi share ni kan, team. Yang saya cakap, for me lah, ini for me punya I rasa lah, 9-1. Maksudnya, if I alone pun I tak dapat gerak. So please find team, 2 orang ke 3 orang ke, but make sure that you bukan buat benda ni seorang. Walaupun you nak letak atas nama you seorang, it's okay, but then kena ada juga team yang menyokong you. Bila you rasa macam give up, ada orang yang buatlah macam tu. Okay. So, ada satu kat sini yang I belajar daripada kita punya collaborator juga. Don't be a COE. Tapi, you have to be a CEO. Beza dia banyak eh. COE tu adalah chief of everything. Maksudnya, you seorang, you buat semua benda. Semua benda, you seorang. That's why kita panggil chief of everything. So, jangan jadi COE. So, jadilah CEO. Chief Executive Officer. Maksudnya, ada berstruktur, ada delegasi tugas, ada pembahagian tugas. Maksudnya bukan you atau kepala you semua, of course you takkan dapat buat benda ni. Alright. So yang kedua, of course I namakan 3F support. Fan, friend and family. Fan tu sebenarnya bukan peminat eh. Sebab kita bukan artis atau selebriti. Fan tu adalah yang duduk atas tu, kipas. So maksudnya adalah top management. Okay. You have to find management punya sokongan. Friend of course, orang-orang sekeliling you, and then family of course lah. Okay, so without sokongan orang atas, orang pihak atasan, for example macam Bitcom, UTVV ataupun UiTM Police punya pentadbir, director and everyone, kita tak boleh buat. Kita tak boleh. Sehebat mana idea kita pun, kalau tanpa restu top management, it just like idea yang terbengkalai sahaja. So perlunya sokongan daripada orang atas lah untuk nak merealisasikan you punya startup ni. So fan, friend and family. Okay. Yang ketiga macam I share tadi, produk ataupun service itu sendiri perlulah ada competitive advantage yang rare, unique, yang unbeatable daripada produk yang dah ada kat pasaran. Yang kedua, value added. Maksud kita orang punya value added adalah education, educator. We put budak tu first daripada profit dulu. So macam itulah, carilah apa value yang you boleh sampaikan kepada orang luar ataupun kepada industri ataupun kepada real business. So yang menampakkan we are different. We are company yang different daripada yang dah ada kat luar tu. So, that's the thing lah. Yang ketiga, innovative. Of course. Orang sekarang, semua produk tengah mencari kepada innovation. Kita tak nak produk yang dah lemau lah. I panggil lemau. Maksudnya, dah dapat agak dah you nak buat produk apa. Macam tu. So, we nak benda yang orang tak expect. Yang ada wow factor dia. It must be innovative lah. So, problem solving. One more thing. Problem solving. Ini sebenarnya dalam ENP 100 punya ni, yang selalu kita orang ajar kepada student.
problem solving ni, dalam alaf baru ni I nak share, buatlah produk ataupun servis yang menyelesaikan masalah orang. Sebab kita tak nak kita pergi cari customer tau. Kita nak sekarang ni orang cari kita. Customer cari seller. Not seller cari buyer lagi. Customer cari orang tu adalah tips yang terbaru lah. So macam mana nak buat orang cari kita adalah kita provide the solution kepada orang. For example macam yang kita orang tadi kita dapat idea. Orang nak dapatkan harum manis susah. Okay, susah. So macam mana orang nak dapatkan harum manis tu sepanjang zaman? Sepanjang musim, sepanjang bulan. Nak dapat harum manis kan kita tahu kan 3 bulan saja. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 je yang ada available. And then habis pada tu semua orang tak boleh merasai dah. How nak preserve, nak bau pun dah tak boleh dah. So we come back to the problem solution is kita ambil sesuatu yang boleh preserve bau dia, yang boleh rasa tu kekal lagi. So we turn it to be another form of product. Itu yang kita orang punya problem solving. So untuk rakan-rakan yang lain juga boleh try to tackle masalah orang untuk menjadikan produk you dicari, bukan you yang mencari customer. Alright? So inilah yang tips yang I boleh share lah. Kemudian legality, of course, SSM kena daftar dengan betul. My IPO, copyright. Dah ada idea tu, tolong pergi cepat-cepat daftarkan dengan intellectual property. Takutlah kadang-kadang kita dah set elok-elok everything dah, tiba-tiba ada orang lain pergi daftar and then you akan stop sampai situ je. So sebelum dicanangkan, sebelum cari collaborator, sebelum buat paperwork tu pergi bagi ke orang ke apa ke, pergi daftar dulu. Secure you punya idea dulu. Lepas tu barulah you pergi cari collaborator ke apa semua. Okay, of course lah lepas tu go, lepas dah daftar MyIP, SSM, pergi kepada Bitkom. Sebab kita pensyarah macam Dr. Fazlina bagi tahu tadi, kita tak boleh, pejabat awam tak boleh peniaga, salah kan dia punya etika tu. So daftar dengan Bitkom, insyaAllah kita dilindungilah. Bitkom ni macam payung lah, tolong lindung. Jadi apa-apa, Bitkom ada macam tu. Okay, so dah habis semua tu, tiga benda tu sebelum, dah ada produk. This is the thing that you have to take care. KKM halal GMP, yang semua logo-logo yang ada tu, yang ada dekat belakang produk tu, kena betul-betul tengok benda ni sebab melibatkan universiti punya nama kan. Okay, kemudian sustainability. Nak mulakan produk, nak mulakan bisnes sangat senang. Tetapi untuk nak sustain itu yang susah. How to sustain? Tolong tap tiga benda ni. Planet, people and profit. Jangan go for people sahaja. Kita bukan NGO, kita bukan welfare. We have to make money also. So, jangan go for profit sahaja. Care about the people also sebab kita adalah lecturer, student especially. And planet also. Jangan buat benda-benda yang nak cepat tapi merosakkan alam sekitar. Macam buah. So, kita nak cepat. So, kita paksa buah alam ini tu berbuah 3 kali setahun ke. So, habislah kan. So, that's why lah. We taking care of the three thing ni. Triple bottom line ni, planet, people and profit sebab kita nak sustain. Kita tak nak jadi macam pop-up je. Masuk tahun ni, tahun depan dah tak ada dah atlet tu. Tak mana tah. Kena ban dah. So that's the thing lah yang I boleh share. Okay, next. Tak banyak dah. Sikit lagi. Okay. Soalan kejap. I nak habiskan sikit lagi. Tolong dia. Next. I rasa tak, ni I dah beritahu tadi, so ambillah peluang ni kepada rakan-rakan, sahutlah cabaran untuk menjadi second startup untuk UiTM sebab peluang kita ada, kita dah ada satu smart branding sebenarnya. Kelebihan kita sebab kita pensyarah, when kita keluarkan ini dalam produk universiti, dia punya market, dia punya apa tu, aku panggil point dia tu dah ada kat situ. Marketing tu dah ada kat situ. Orang mudah nak percaya, mempercayai produk universiti ni. Sebab tu I suruh buat produk yang betul-betul up to the standard lah. Jangan orang percayakan produk universiti and then you ruin the reputation, you buat produk yang menghamkan orang ke macam tu. So dah ada smart branding ni, tolong gunakan. Nama UiTM tu besar dari segi inovasi dan R&D dia. So nak jual produk ataupun servis senang. Ni seproduk UiTM. So orang tak ragu-ragu. Orang tahu semua benda ni valid. And buat daripada siapa, pensyarah, kepakaran sendiri. So inilah kelebihan kita. So ambillah peluang ni, buatlah produk ataupun servis sebab dah ada smart branding kat situ. Okay, and then next.
Okay, gain and loss. Okay, last sekali. Inilah yang nak dibincangkan. Of course, dia tak buat bisnes. Bukan semua cerita yang indah-indah saja. Kena tengok juga cerita-cerita yang tak best di belakang tu kan. Macam sekarang pun, macam you tengok, I pun duduk dalam gelap ni. Kat mana tadi kan, dalam parking kereta. So, this a part of the sacrifice. Again lah. Dia, especially lah, setahun yang pertama ataupun 2-3 tahun pertama, banyak research. Every research say that the same thing. Tak ada orang yang mula dengan senang. Okay, so... kalau belum bersedia nak bagi komitmen, belum bersedia nak bersusah payah, belum bersedia nak menangis dan sebagainya. So maksudnya fikirlah 2-3 kali nak buat ketak tu kan. Kuatkan hati, kentalkan betul-betul, and then that's why lah kena team tadi tu. Bila you jatuh, you ada kawan yang akan push you balik ni atas. Kalau you seorang, you jatuh je. Tak siapa care pun. And then terbengkalai sampai situ saja. Apa yang you dapat, of course, setimpal dengan apa yang you hilang. New experience, broader networking, not only UITM ataupun academic networking saja. I pun terkejut. I baru setahun setengah, confirm pun tak lagi dalam UITM ni. But then networking yang I dapat pada Atlas ni, up to the government, okay, up to rezeki datang tu, up to the government, pergi sampai ke international market and everything, it's sangat cepat, sangat cepat. And then industrial exposure tu pun just like wow. So alhamdulillah. So again lah, bila ada gain, of course ada loss je. Time, of course time. Of course time ni sangat-sangat I letak nombor satu lah. Dia memerlukan pengorbanan dari segi masa yang sangat-sangat mencabar. Kalau pembahagian masa tak betul, of course you akan lost. I pun sometimes macam kat UPIK pun, directly I cakap tiga orang ni je yang bekerja untuk UPIK sebab dia orang push I untuk benda ni. So we win-win situation. Ang ni bos yang sangat baik tau. Ang ni, Ang tengok I puji you Ang. Share 5% naik lagi eh. Alright. Nah, so okay, Ang membenarkan lah kita orang untuk ni. Baguslah bos macam ni kan. Alright. So friends, of course, bila dah melibatkan masa ni, you akan kehilangan kawan yang dulunya berkawan dengan you. Sekarang you busy. So kadang-kadang ada kawan yang tak mami, you kawan you sendiri akan tinggalkan you. So ini adalah apa benda yang you akan lost lah. Kemudian kesihatan, of course, effect sangat dengan time tadi tu. Bila kita bekerja kuat, kesihatan of course akan effect juga. So this a part of yang risiko ataupun benda-benda yang you have to stand by dah daripada sekarang kalau nak buat tu. Bersedia, sediakan payung sebelum hujan tu. Again, lepas you bersedia untuk melalui semua ni, dia akan rasa macam rejuvenate the new version of you. You takkan jadi dengan orang yang sebelum you buat business tu. You akan jadi new lecturer, new you, cara pemikiran you juga yang baru. So you akan rasa macam I'm alive, macam tu. Sebab jangan circle you dah lain. So itulah yang I rasa I boleh share lah. Alright, so next. Tak habis aku, saya habis dah, tak ada apa. So just a little quote I ambil kat sini, Lakshmi Mittal, CEO of ArcelorMittal tu. If you want to grow, you have to do something different from the majority of people. So yang ni yang I cakap pasal competitive advantage, uniqueness yang tadi tu. Not only for the product, but the way you sendiri nak masuk kepada industri tu pun kena ada teknik dan kena strategi. Tak boleh ikut cara lama dah, go straight, no. That's why I kata tadi, go for collaboration dulu. Baru pergi masuk industri. Alright, next. Okay, so sikit saja. Of course lah kan, kena promote lah sikit. Okay, ada lagi beberapa hari untuk dapatkan 10% daripada produk yang first sebelum kita orang nak launching ni. Boleh pergi kepada IG dengan Facebook Lindy Farah. Boleh dapatkan. Dapat dan rasailah sendiri produk UITM sendiri. Hasil tanaman kita sendiri. Okay, alright, next Leah. Okay, sikit nak share pasal gambar-gambar apa yang berlaku sepanjang 2 tahun ni. Alhamdulillah, sebelum launching kita dah berjaya penetrate market Satun dan order pun dah masuk daripada Satun sebelum kita launching lagi. So kalau nampak kat meja tu, I tak ada lagi produk yang betul macam dalam kotak tadi. Kita jual tester sahaja. Tapi nak dikatakan tu kenapa Satun? Sebab kita nak tengok Satun Thailand, mango dia orang sangat bagus, sangat bagus. Dan produk skincare sangat bagus, produk kosmetik sangat bagus. So adakah produk Malaysia, buah harum manis yang terpencil ni akan diterima? So kalau Satun boleh terima, Thailand boleh terima. So I say to them, tak ada masalah untuk kita pasarkan di negara lain. Sebab Satun antara kita punya benchmark kompetitor yang sangat tinggi lah untuk
tanaman harum manis dan sebagainya. Buah pelam, mangga kan. So alhamdulillah, sangat positif. So orang Thailand pun tahu bezakan harum manis dengan pelam dia orang. Bau tu lain, rasa tu lain. Dan of course habis 200 unit tester terjual di Satun. Okay, alhamdulillah. Okay, next. Ni pun strategi yang I nak share. Sebelum launching tu, buat dulu. Buat dulu collaboration banyak-banyak. Buat dulu, pergi dulu. Buat promote dulu kat luar-luar tu. Baru launching. Supaya dapatkan trust tu daripada orang ramai tu. Okay, yang ni kita punya MOU signing hari tu. Kita buat signing 3 penjuru actually. Kita tak sign dengan Bitcom saja. On the same day, kita sign sekali 3 penjuru dengan industry player terus. Okay, alright. Next. Ini first arrival lah. Macam tunggu due date nak deliver baby tu kan. Tengoklah. Inilah first moment-moment dia. Lori sampai. Rasa macam nak menyambut ketibaan anak sulung tu. Produk pertama tu kan. So thank you lah kepada HAA. Thank you kepada top management kerana memberi ruang. Facility. Macam Dr. Fazlina beritahu tadi. Kalau tidak, mari kita tengok macam mana yang berlaku sebelum beri ruang ni. Next Leah, tunjuk sikit macam mana kita buat dulu. Awal dulu. Nampak tak tu? Nampak tak Dr. Ang tu? Sampai tak keluar pintu dah tu. Inilah bilik operasi Atlas sebelum diberikan ruang, which is bilik saya. Itulah dia segala buat packing ke, segala tempat gaduh, tempat makan, tempat menangis. Inilah dia. Sekecil-kecil ruang tu kita orang boleh masuk sampai ada lagi satu gambar. Tak ada. Encik Niza apa semua. 8 orang. 8 orang duduk dalam bilik ni. So boleh bayangkan lah kan. So alhamdulillah lah sekarang UITM sangat membantu. Kami sangat berterima kasih diberikan ruang yang sangat selesa dan mencukupi untuk kita beroperasi. Kalau tidak, ini sahajalah yang kita ada. Alright, next. Okay, ni the process lah. Diberikan ruang, alhamdulillah dah selesa lah sikit kan. Tak adalah duduk sampai 8 orang satu bilik kan. Okay, sampai duduk bawah meja sekali tu. Okay, alright, next. Dan baru-baru ni kita masuk Artis Singapore dan dikunjungi sendiri oleh YB Kak Tun, Kubang Pasu. Okay, dia pun positif cakap kita boleh collaborate untuk community punya service, banyak benda yang boleh buat. So dalam insyaAllah dalam next month ke kita akan plan untuk melawat sendiri office YB, okay, untuk tengok apa yang kita boleh manfaatkan untuk kaum wanita. Sebab YB lebih pada wanita dan kemiskinan bandar kan. So mungkinlah daripada produk ni kita boleh, macam tadi kita orang letak community kan. So inilah yang kita nak try. Alright. So alhamdulillah. Okay, next. Ini antara expo yang kita dah join lah sebelum launching. Ni dalam projek insyaAllah doakan KPNK. Kementerian Pembangunan Negeri Kedah. Okay. So yang ni nanti kita akan announce lah apa projek kita. But alhamdulillah, inilah yang I cakap tadi. Bila niat you betul, you bukan fine for the profit nombor satu. Allah tak tidur, dia nampak segalanya. So apa yang kita nak yang tadi I tunjuk quadruple helix tu, dia makin nampak jelas. Mula dapat kolaborasi kerajaan industri. Now we go for the government dah nak dapat dah ni. So insyaAllah kita nak letakkan UITM punya ni satu model yang universiti lain tak buat tu, yang menjadi satu contoh kepada universiti yang lain how kita boleh combine empat parti ni menjadi satu platform yang boleh manfaatkan bukan sahaja komuniti kepada negara sebenarnya. InsyaAllah doakan. Ada. Kita tengah menghala tuju ke arah itu sebenarnya. Okay, next is ini yang I nak cakap satu lagi ni. We are about sampai sekarang tak percaya siapalah Atlas Innovation tu, siapalah Perlis tu nak pergi ke Paris. Itulah yang cakap tu. Daripada Perlis ke Paris. Tak percaya and boleh pergi bawah matrik yang kita tahu nak pergi produk bawah matrik tu 20 tahun 30 tahun yang macam Adabi, yang macam Unilever, yang macam Farm Fresh punya produk yang memang well known tu barulah dia boleh bawa ke matrik kan dalam expo yang international macam ni. Dan siapalah kita Lindy Fera yang tak launching ni lagi. But rezeki tu hak Allah, rezeki tu hak Allah. You just do the best, biarlah Allah do the rest. Macam tu. So jangan risau apa-apa, buat je yang terbaik. Okay, ada produk, buat produk yang sehabis baik, konten yang baik, ingredient yang baik dan niat tu kena betul. Kita bukan nak profit sebab kita dah bergaji. Kita nak community, student kita nak grow. We want to build them. Itulah insyaAllah Allah akan bukakan laluan tu. Macam mana yang Atlas dah lalui ni,
Tak tersangka, tak launching pun lagi, but dapat tawaran pergi ke Paris. InsyaAllah saya sendiri akan pergi 2 minggu lagi untuk nak promotekan, nak membawa nama Buah Pelam Harus Manis di tempat terpencil tu, daripada Perlis ni nak ke Paris. So walaupun tak banyak menyumbang, tapi cukuplah sumbangan kecil ni yang memberi impak yang besar. Kita harapkan macam itulah, at least lah kan, ada juga. Okay, itu sahaja. Thank you and best of luck. Kunjungi kami ataupun find us untuk more info dekat Lindy Fera Facebook, IG. Itu je kot. Next tak ada apa kan lah, ada lagi tak? Lagi beberapa hari lagi kita nak launching. So our tagline is Perlis Nature Pride is in your hand. So please support produk universiti kita. Please tolong wawarkan, sebab ini adalah barang kita sendiri, tanaman kita sendiri, hasil tanah Perlis sendiri. So ini sajalah yang mampu kami buat, yang mampu saya share sepanjang about 2 tahun. 2 tahun lah kita buat proses ni kan, daripada idea and everything sampai ke nak launch dan ni 28 bulan ni, lagi seminggu ni. So itu saja yang boleh saya share. InsyaAllah selepas-lepas ini doakan kami berkembang dan banyak lagi sharing yang kita boleh buat supaya kita grow together. Kita membawa nama UiTM Perlis ataupun UiTM tu ke mata dunia, bukanlah sebagai nama atlet itu sahaja. Kita nak message sampai Buah Perlis tu sampai ke Paris tu, dah satu message. And now we want to banyak lagi message-message sampai ke international level. Okay, so let's do together. InsyaAllah kita harapkan akan ada lagi kawan-kawan yang akan approach kami untuk bertanya macam mana nak buat startup untuk jadi second pula. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak Dr. Atifah di atas perkongsian yang saya rasa agak detail lah kan. Okay, kalau orang kata business wise ni macam bahaya lah, dia beritahu dia punya petua. Tapi kita anggap ni sebagai satu sesi untuk kita sama-sama apa, move forward, okay, jadi better, kita boleh contribute to UiTM. So thank you very much. Okay, ada soalan di ruangan chat. Okay, saya rasa ini untuk Dr. Fazlina. Adakah daripada Dr. Ruzita Ahmad, okay, adakah startup business perlu fokus pada produk dalam UiTM sahaja? Bagaimana kalau inovasi based on software sesuai atau tidak to involve? Okay, thank you Dr. Ruzita for the question. So saya jawablah. Mungkin Dr. Ruzita nampak tadi Dr. Atifah dia guna banyak parangan UiTM as a raw material, right? Latok dengan harum manis kan. Tetapi sebenarnya dia bukan berfokus macam tu. Tapi itu untuk bisnes Dr. Atifah, yes. Tetapi kita pun ada startup syarikat pemula daripada inovasi software, which is tadi Dr. Rahimi tu daripada UiTM Kelantan, dia daripada FSKM, Science, Computer dan Matematik. So Dr. Rahimi tu yang buat IIDX punya software yang kita nak register tu kan, interface yang kita nak register pendaftaran inovasi tu, yang UiTM tu. So maksudnya dia adalah, as long as dia adalah hasil penyelidikan daripada UiTM dan harta intelek didaftarkan atas nama UiTM. So kita boleh gunakan harta intelek tu untuk kita komersialkan sebagai kita punya produk untuk urus niaga lah. So maksudnya bukannya UiTM kena, produk yang UiTM kena buat online naskah apa, bukan macam tu. So as long as hasil penyelidikan kita didaftarkan, ada pendaftaran harta intelek semua, insyaAllah boleh. Tapi kita discuss dulu which part on ni, kita akan discuss detail lah. Kami akan membantu insyaAllah. Okay, ada soalan lain lagi tak? Okay, Dr. Atifah, walaupun saya your team kan, tapi saya rasa penting untuk soalan ni. Okay, sebab kita cerita pasal startup tadi, dia punya journey kan, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 and everything, dan kita sendiri pun tahulah macam mana internal punya payah apa, ada juga sikit-sikit kan. So I think it's very important untuk orang tahu macam mana kita nak betul-betul tekadkan kita punya hati yang kita nak buat benda ni, and dan benda ni pula kita as lecturer macam mana pun kita still kena mengajar kan. So macam mana yang buat orang kata tekad tu betul-betul I'm going to do this, okay, there's no turning back and I'm going to pursue this journey, macam tu lah. Boleh Dr. Atifah share sikit?
I love this question actually. Motivasi. What is the strong motivation for you to do something, right? So itulah yang I cakap tadi. Nak buat apa-apa, tolong jangan aim for duit. Kalau aim for duit nanti bila sale tu tak ni, kita akan frust. Okay, so untuk di sini yang first kali bila I approach you all, jom buat satu benda untuk Upik ni adalah because to be honest, untuk kita nampak student waktu tu tengah PKP, betul tak? So, tengah PKP. And then, ramai yang susah sangat waktu tu. Dan I sendiri mengajar ANT. So, lebih dekat dengan budak yang berniaga ni sebenarnya. Ada yang bila kita tengok sampai assignment tak siap, kenapa ni? Ini cerita betul lah berlaku ni. Okay, satu laptop kongsi 4-5 beradik. So, susah macam kita fikir. Kalau kita nak bagi satu laptop 1,000 lebih, okay lah. Seorang-dorang boleh bagi untuk tolong. Tapi yang kalau ramai-ramai tu, you nak tolong guna apa? So, tak ada benda nak tolong. So, that's why we come out, motivasi I untuk buat benda ni adalah kita tak boleh bagi suap diorang macam tu je. Lapar makan nasi, bagi nasi. Kita kena ajar dia macam mana nak buat nasi, macam mana nak tanam nasi supaya kita tak ada ke, apa ke, dia still boleh makan nasi, still kenyang. So, macam mana nak tolong, tak bagi duit, mengajar tak boleh bagi diorang duit, kan? So, kena ada satu produk, diorang jual, diorang dapat. Sebab tu yang kita bincang dalam kita punya atelis ni, kita letak profit discount untuk dropship tinggi sebenarnya. Untuk apa? At least lah you tak ada duit, you pergi jual barang you sendiri, produk you sendiri. And then daripada situ dah dapat dah untuk 2 pinggan nasi untuk makan. So kita tak pamper dia macam tu saja. Kita ada aim. You buat untuk you punya. Ini saja yang kita boleh bantu. So itulah strong motivation yang I rasa I boleh jawab soalan Lia tadi. That's why kita nampak budak-budak kita ni B40 ni memerlukan sesuatu untuk makan. I tak cakap sesuatu untuk nak senang. I cakap sesuatu at least untuk lepas makan satu hari. So macam mana takkan nak collect duit 4 orang bagi-bagi duit. Tak mampu sebenarnya. So dalam kapasiti yang besar, lebih profesional, buat satu produk untuk UITM, budak UITM kita jual, dia orang dapat untung sendiri. Usahawanan dalam kampus, dia punya KPI tercapai, okay, mentor-mentee tercapai, banyak benda boleh tercapai dengan benda yang macam ni. So itulah motivasi sebab I mengajar entrepreneurship. So I take it as a responsibility lah actually. Itu yang I boleh kongsi lah, Lia. Ada soalan lagi ke? Daripada peserta? Okay. 1, 2, 3. Okay, tak ada. Alright, jadi saya rasa kita dah dapat ilmu yang sangat banyak daripada Dr. Fazlina dan pengkongsian daripada Dr. Atifah sendiri. Okay, saya sangat berterima kasih dengan masa yang diluangkan, okay, untuk penceramah kita dan juga para peserta yang sudi ya menyertai sesi ini. Okay, semoga insyaAllah seperti mana kita dah amin-aminkan tadi tu, akan wujudlah lagi satu startup, sekurang-kurangnya lah lagi satu startup company daripada Campus Arau. Okay, so sebelum kita akhiri ni, saya nak kita buat photoshoot sikit boleh? Nak minta semua peserta untuk on dia punya kamera.